Kehidupan dia sebagai manusia, dia ada P, dia nak uruskan apa, dia nak makan, nak mandi, kan? Manusia, kan? Lepas tu apa, dia nak cari harta, kan? Nak cari duit, dan I kerja, nak cari ilmu. E apa, uruskan keluarga, dengan kawan, dengan jiran, dengan surau, bukan surau lah, dengan orang surau. Dan S, dengan amalan solat, Quran, apa sebagainya. Itu dia empat-empat ni baru jadi manusia, kan? Kalau dia P sahaja, tak ada I, E, S, dia bukan manusia, dia robot. I saja, aku E saja, aku S saja macam malaikat pula kan. Uruskan solat je kan. Mana boleh tiga ni. Empat-empat tu dibentangkan pada masa ni. Dan ini sebabnya inna solat kan, apa, kita tak mampu tak. Bahawa solat itu tak dibentangkan pada masa ni. Itu basically teras pengurusan masa. Walau secara general menghasilkan jus, tapi nak susun di sekitar apa, sekitar waktu kerja ke, waktu makan ke, waktu berkeluarga ke, waktu tidur ke apa ke. Minggu depan apa kaitan dengan setiap hari dia apa, mesti betul salah langkah dia dapat hampas-hampas tu pergi ke besok pergi ke tahun depan, akhirnya sepanjang hidup jadi hampas kan, dia tak tersilap. Jadi kalau tersilap dia kena bertaubat lah. Sebanyak itu ada solat kan, solat ini adalah pembersihan dalam sesi bersama saya nanti akan diterapkan tentang sesi yang selesai setahun. Oh ya, tapi buat teknikal aktiviti-aktiviti kita aktiviti kita boleh buat dekat antaranya kita buat game kita bagi challenge untuk dia siapkan dalam masa tertentu tersebut. So dalam masa sama kita cuba untuk berkas dia orang lebih menguruskan waktu. Biasanya orang akan buat video ni last-last kan, dia tak bahagikan, dia tak plan, jadi dia dah berujung tu baru tahu oh aku kena siapkan ni kan. Dan sebabnya dia kena tarik daripada belakang ke depan kan, walau lah kalau tak kaya untuk nak ulang. Kalau katakan saya nak kerja besok, mungkin insyaAllah yeah. Tapi dia dah dekat-dekat tu baru lah yeah. Sebab itu dia tarik-tarik balik. Oh sepatutnya sekarang ni saya kena tanya dulu lah soalan ni. Kalau saya tak dapat besok macam mana, okey lah kan yeah. Ni dah dekat-dekat nak masa ni tu baru lah kalau minta maaf lah, saya tak dapat datang yeah. Itu antara ciri orang yang tak menguruskan satu yang betul. Silap tu memang silap lah, kita boleh minta maaf sebagainya yeah. Tapi kalau ada orang yang dia dah pukul janji pukul 9 kan, pukul 9 pukul minit pun ok, oh minta maaf masih tak dapat datang, itu maksudnya orang tak pandai menguruskan waktu. Dia kalau dia nak minta maaf tu buat dia pukul 8.30 sebelum lah kan, pasal dia kata dah janji, janji hanya pada waktu tu. Dan lepas tu dah mungkin janji nak minta maaf ke apa ke. Dan kalau orang yang amat sensitif dengan masa, orang yang buat macam ni dia tak pakai sekali je, second time dia buat macam tu lagi kan. Pasal orang mungkin dia tak ada jatuh 2 hari kan. Jadi kalau dia sekali dia janji pukul 9, oh 9 tu ni kita maaf lah, cuma tu kan, saya tak dapat datang lah, maaf tu macam lah rasa kan. Sekali second time dia buat, sepatutnya kita dah tak boleh nak deal dengan orang macam tu. Sebab dia bab janji urusan waktu memang hampas kan. Kesannya apa? Nanti dia menghampaskan kita. Dalam tempat kerja kalau kita ada orang macam tu, kita sama ada okey tak apalah buat deal dengan orang lain. Pasal dia dengan orang lain, mungkin orang lain tu juga dia tak buat hampas ni kan. Tadi dia dah buat hampas kat kita 2 kali kan,
Dia tak bawa ampas lagi pada Tuan Hilmi contohnya. Tak pernah awak dia dengan Tuan Hilmi. Tapi kalau Tuan Hilmi pun tahu konsep tu, dua kali juga dia mungkir. Lepas tu dia mungkir dengan Nizam, mungkir dengan Sufian, mungkir dengan Najib, kan? Satu office dia mungkir janji dua kali lain. Orang tu kita buat apa? Kita cari kerja kat tempat yang boleh mungkir janji. Saya tu antara isu dalam tempat kerja lah. Ramai orang yang makin lama makin banyak dia tak ikut pada masa. Jadi dia tak nak, kata dia tak boleh, dia minta maaf sebelum tu, okey, tak ada masalah. Kalau sebelum tu, dua kali ke? Tak, dia tak salah. Kalau sebelum tak? Tak salah semuanya. Pasal memang kita akan ada kesilapan ke, ada jam ke, apa sebagainya. Tapi janganlah dia jam, lepas tu telefon nak mati, kan? Lepas tu relax, kan? Tak apalah, dia tak lama pun untuk mencari, untuk minta maaf. Itu tanda orang yang satu, pengurusan waktu lemah. Yang kedua, waktu janji mudah sangat nak mungkin. Orang ni tak boleh makan. Itu. Surah Al-Mahidah ayat 1, ya ayyuhal ladzina amanu aufu bil uqud, wahai beriman. Tepati janji kamu. Ayat 6. Wahai orang yang beriman. Wahai orang beriman. Tapi kalau tak beriman, tak apa. Oh, benda ni dia bukan sekadar teknikal lah. Dia konsep tu yang faham dulu, kan? Kita buat ini bukan pasal apa, pasal kita dengan Allah. Kalau orang dengan Allah, dia rasa bersalah pasal, eh nanti Allah, eh benda tak akan mungkin jadi, kan? Munafik, kan? Orang munafik di zaman Rasulullah dulu, kan? Mentaf, kan? Zaman sekarang dia tak ada orang yang cakap, eh dia tu orang munafik, itu tak ada, kan? Kita boleh nampak dari segi karakter dia menguruskan waktu. Dan dia bukannya macam lock-lock tentu, ataupun macam dia bolehlah, itu dia dah CEO ke boleh menguruskan waktu. Dia asalkan dapat surah Al-As, dapat surah Al-Ma'idah apa semua tu. Dia sekolah mendengar, sekolah rendah pun dia dah pandai menguruskan waktu. Dia macam dia dengan janji. Dia Pertama dia kena sedar, dia percaya diri dia lemas. Bila dia tidak amat. Yang kedua, dia kena gerak-gerak dengan jerit ke apa ke. Dia beramas yang untuk membaikkan lagi keadaan dia. Jangan makin turun, kan? Dia renang-renang mungkin turun dengan awak. Tak, dia sepatutnya berenang untuk dia makin baik. Islah, beramas orang. Dia tahu soal dia hak dia lah. Orang lain lemas, dia pun macam orang lain pun ada yang tak sedar. Kan, orang lain tak sedar tentang lemah-lemah-lemah. Dia kena beritahu pada ni, hey, kau ni tengah lemas. Kau tahu soal bil hak. Tapi orang tu kadang-kadang dia tak sedar. Ataupun dia kata, eh aku tak lemas, aku okey. Kan, kau tahu soal bil hak. Terus ya, kita selamatkan diri kita, kan? Uruskan waktu dengan betul-betul. Orang tu tak uruskan waktu pun, dua kali hampas kita, pum, bagi kepada orang lain, kan? Mungkin dengan orang lain dia tak hampas. Mungkin kita terlampau sibuk menyebabkan kita pukul 9, pukul 9, kan? Orang lain 9 je boleh 9-1 minit. Masa jam ni 9-1 minit, masih pukul 9, kan? Jam kita pukul 9, memang pukul 9. So, kalau selah dengan orang lain. Tapi orang lain pun, kalau dia pun nak mencari jus, dia takkan terima orang dalam hidup, kan? Tak terima. Selagi dia tak baiki dia punya, mungkin janji dia terima, kan? Jadi, itu sebenarnya orang lemas ialah satu, kita kena sedar dan kita kena ambil tindakan. Dan kita kena nasihat orang lain yang lemas juga, yang tak dapat meneruskan waktu, masa, usia dengan bagus. Kalau tidak, orang yang lemas yang lain tu, dia hampas, kan? Dia akan tarik kita menjadi hampas juga. Dan ini banyak berlaku. Respect sangat orang tua, kita perlukan orang tua, tak salah. Dia menyebabkan kita terhampas. Kita tak nak macam tu. Jesus.